menjamin kelangsungan industri pelancongan negara serta kembali menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan pilihan utama di peringkat global. Itu matlamat dasar pelancongan negara DPN 2020-2030 yang dilancarkan Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan matlamat itu akan dicapai melalui pendekatan utama merangkumi pengukuhan daya saing, pembangunan sektor pelancongan secara lestari dan inklusif serta kesediaan mengharungi bencana pada masa akan datang. Enam strategi utama digaris iaitu transformasi tadbir urus, mewujudkan zon pelaburan, pelancongan inklusif dan menggiatkan digitalisasi pelancongan. Teras lain, memperkaya pengalaman dan kepuasan pelancong, memperkukuh komitmen terhadap pelancongan lestari dan meningkatkan kapasiti modal insan dalam semua subsektor pelancongan. Menurut Perdana Menteri, kerajaan sedar negara memerlukan hala tuju yang dinamik dan strategik dalam memulihkan semula industri pelancongan. Sumbangan itu, pembangunan industri pelancongan yang berasaskan teknologi digital adalah penting bagi memastikan objektif dasar dapat dicapai. Pembangunan industri pelancongan yang berasaskan teknologi digital adalah penting untuk memastikan objektif dasar ini dapat dicapai. Tambahan pula, kemajuan teknologi juga dapat mengukuhkan jaringan antara industri serta membuka jalan bagi subsektor inovatif baru dalam industri pelancongan yang akan mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan. Dengan ini, pelaburan pelancongan yang berpusatkan teknologi adalah digalakkan. Melalui DPN ini, Malaysia akan mewujudkan zon pelaburan untuk projek pelancongan atau Special Tourism Investment Zone bagi meningkatkan kerjasama awam swasta serta menarik lebih ramai pelabur tempatan dan antarabangsa. Kerajaan juga komited untuk mengimbangi pembangunan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan khazanah negara termasuk alam sekitar, budaya dan warisan. Matlamat kerajaan adalah untuk menjenamakan Malaysia sebagai destinasi ekopelancongan utama dunia menerusi teras pelancongan lestari yang boleh memacu pertumbuhan ekonomi baru di samping mewujudkan peluang pekerjaan.